Isteri selalu sakit hati dengan suami. Suami dah dosa tak? Selalu rasa sakit hati. Berasa hati dengan suami. Dia kata isteri dia sakit hati tak mahu ke suami. Dosa tak suami? Dosa benda pula. Isteri mu lah berdosa untuk sakit hati apa? Faham? Ke ada sebab membuat benda yang tak betul? Tidak, takkan dia sakit hati? Tak. Tapi ada juga jenis orang perempuan hati dia tak baik. Buat baik pun macam tak buat baik. Ada tak gitu? Ada tak. Kita kabur molek, dia kabur benda huduh. Nak, kita buat cara molek, dia lawang cara huduh. Huduh semua perangai. Dialah betul segala-galanya. Jadi kalau dapatlah isteri begitu, malang tidak berbau. Lepas tu kita tengok, kalau hari orang cerai di mahkamah syariah, hari ini ikhtasa ke abu? Hari orang cerai. Kita tengok, lawa-lawa belaka. Kau kena cerai. Padahal comel muka. Tok kita muka macam transformer. Tak kena cerai, dia tak okey. Apa lawa-lawa kena cerai? Dah mulut macam poker. Mulut supah laknak mahu ketuk lelaki. Faham? Jadi rupanya jaga-jagalah. Bila kita nak kahwin, ingat kita kena taat sampai mati. Suka ataupun tidak. Kalau tak mau taat, jangan kahwin. Dah kalau tak kahwin, tak ada anak pula. Nak beli anak mana? Beli anak beruk. Beli rumah. Anak juga. Nak?